Halo, gue Ilman Ibrahim. Hari ini gue mau Vespaan sambil cari sarapan di daerah BSD. Nah, di Taman Jajan BSD ini ada satu-satunya bubur ayam yang jadi pilihan gue buat sarapan. Inilah bubur ayam spesial Raos. Bersama gue Ilman Ibrahim, ayo kita makan dulu. Nah, cakep, pas. Udah. Men, gue langsung milih ininya ya, apa? Gue usus sama telur. Sisanya lu hati yang pelan. Berat. Oke, men. Nih, teman-teman semua nih, ini tempat sarapan gue. Bubur ayam spesial Raos yang ada di Taman Jajan BSD. Kebetulan emang dekat rumah juga, jadi ini menurut gue. Rekomendasi gua bubur paling top di BSD. Di Bintaro enggak ada juga soalnya. Teman-teman gua yang dari Bintaro aja gua saranin makan di sini. Lo aduk apa enggak, men? Gua aduk lagi. Sama lagi. Gua aduk gua. Tim aduk. Ini bubur yang ngebedain tuh ada tongcainya. Jadi apa ya? Kan jarang tuh bubur-bubur yang ada tongcainya. Nah, di sini spesial Raos ini ada. Lu udah berapa kali makan sini, men, ya, waktu itu? Dua kali ya, gua ajak sini. Oh. Kita cobain nih. Gue tim bubur diaduk, pimen juga. Oke, ayo kita makan dulu ya. Parah lo, orang gue bayarin. Bu, hati ampelannya. Kalau dicampur tuh rasanya langsung ngeblend di mulut. Semuanya berasa. Tekstur buburnya. Nah, di sini tekstur buburnya agak kental. Terus banyak daun-daun bawangnya gitu. Lo campur semua ayam sama bumbunya, masukin mulut. Top.
Masih megang nih. Menurut gua, kenapa gue suka banget bubur ini? Pertama taste-nya emang selera gue suka yang agak manis, asin, nyampur lah semua di mulut. Terus sambelnya, dia sambel kayak sambel goreng gitu. Jadi apa ya? Pedasnya ada manisnya, mantep deh. Kalau pilihan gue juga setelah itu satenya ini apa? Telur puyuh. Pimen apa tuh men, ati ampela, ada usus juga, ada ati juga. Nah ini sate-sate favorit yang dicampur sama bubur jadi mantep banget. Ini sambelnya banyak pun nggak pedes gitu, tapi lebih jadi apa ya, menambah cita rasa. Gue suka juga cakwenya banyak kalau bubur. Perfect tuh. Ini juga yang ngebedain si telur puyuhnya, satenya biasanya kan bumbu kuning gitu ya. Nah ini digoreng nih. Terus rasanya satenya tuh lebih plain karena bumbunya udah kuat banget sama rasanya. Jadi mix yang tepat. Usus mau kan? Pas banget nih. Kasih mas. Ini juga beda ini gelasnya. Nggak pelit. Gede. Gede banget. Terus ini juga ngebeda ini, tempat sedotannya juga dari tempat ini ya, kok bulu tangkis. Iya. Gue juga kalau makan sate bubur, gue nggak dikerok, menghilangkan esensi sate kalau dikerok. Jadi tetap ada tiangnya, ada kayunya. Biar makannya kayak gini. Gitu. Gak bisa aja men, nambah nih. Loh. Ngebut nih makannya. Ini lapar pak, ambil sarapan. Habis bersih, gelas es teh manisnya udah keringetan, seger banget. Nggak cuma bubur yang kental, es teh manisnya juga kayaknya kental nih. Perfect. Sekarang udah sama Bu, siapa namanya Bu? Fatima. Saya Ilman ya Bu. Ya. Saya sebenarnya emang pelanggan setia Bu, karena saya sering sarapan di sini atau enggak saya gojekin ke rumah karena rumah deket. Ini kalau boleh tahu
Ini udah berapa lama sih, Bu, bubur spesial Raos nih? Udah 19 tahun. Udah 19 tahun? Dan selalu emang di sini? Iya. Waduh. Dari umur anak saya, umur 5 tahun, saya udah jalan di sini sama almarhum suami dulu. Oh, mas berarti... Suami kan udah meninggal, tinggalan suami. Oh, tinggalan suami. Berarti dulu yang bikin bumbu awalnya tuh yang ngeracik suami? Suami. Oh, terus ibu nerusin. Mantep, Bu. Saya mau nanya-nanya nih, Bu. Si bubur tuh bisa kental begitu gimana tuh caranya? Itu rahasia nggak tuh, Bu? Rahasia. Oh, rahasia tuh ya. Rahasia pribadi. Rahasia pribadi, rahasia dapur tuh ya, nggak boleh diketahui. Iya. Itu enak banget sih, Bu. Sama, terus kayak tadi merhatiin satenya. Itu si telur puyuhnya tuh digoreng ya? Iya, direbus. Kan biasanya kan enggak tuh bumbu kuning doang gitu orang kan? Enggak, direbus dulu, udah direbus, pakai bumbu lagi kan? Pakai bumbu lagi. Bumbu lagi baru digoreng. Baru digoreng, iya iya benar. Sambelnya juga tuh, Bu, merah itu sambel goreng? Iya, digoreng dulu kan sambelnya. Itu enak jadi banget. Jadi ditumis, giling, ditumis. Berarti ibu nurunin lagi ke anak ibu? Belum. Oh, belum. Anak saya belum, belum. Maksudnya bisa. Udah di belum bisa? Belum bisa. Belum bisa, belum dikasih resepnya lah, belum bisa. Oh. Berarti susah tuh, Bu, ya, ada ininya ya, cara-cara tersendiri. Ya, paling bantuin jualan aja di sini kalau malam. Oh, gitu. Kan ini bukanya jam 6, saya tutup jam 10 malam. Tutup tuh 10 malam. Mm-hmm. Berarti orang enggak cuma sarapan di sini ya. Makan siang, makan sore, ya, makan malam. Kan dari online-nya ya. Alhamdulillah dari online-nya. Benar. Sekarang alhamdulillah gitu, Bu, ya. Online rame. Ya, kebantu lah. Kebantu banget. Benar, alhamdulillah. Biasanya, Bu, kalau nyiapin di rumah kan berarti masak dulu nih di rumah. Masak jam 2 itu udah bangun. Oh, jam 2 pagi. Heeh. Wah, tuh teman-teman semua tuh lihat tuh jam 2 pagi udah siap cari rezeki tuh pagi-pagi biar enggak kepatok ayam. Iya. Gitu benar, Bu, ya. Kalau Pores kalau mau mesen malah ke rumah dia datang. Oh gitu. Ke rumah dia datang. Kalau Pores disiapinnya di rumah. Soalnya kan kalau minta jam 5 pagi udah harus dianterin kalau buat pesenan. Berarti kalau misalnya nih, Bu, saya mau bikin acara di rumah, pengen pada makan bubur gitu bisa pesan ke ibu bikinin? Ya bisa. Wih. Jam 5 subuh aja udah disiapin. Udah disiapin gitu ya. Kalau banyak kan kadang-kadang begadang. Kalau banyak pesenannya. Kayak kemarin saya tuh dari Pores 400 porsi, begadang pada semua, pada begadang, nggak tidur. Sukses besar nih bubur spesial ya, Raos nih. Gue nggak bohong kan, gue rekomendasiin ini enak banget dan ternyata emang udah ada sejak dulu, udah lama banget, dan semua itu melalui proses, nggak cuman instan. Itu penting tuh. Jadi panjang, Bu, ya, udah 19 tahun ya. Iya. Ibu sekarang umur berapa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Saya umur dari lahir 77. Oh, kelahiran 77. Nggak kelihatan, 77. Bu, ya, masih muda banget. Suami meninggal udah 5 tahun. Udah 5 tahun lalu. Iya, udah 5 tahun yang lalu. Bu, menurut ibu yang ngebedain bubur Raos, spesial Raos ini sama bubur lain apa, Bu? Ibu nih yang bikin nih, yang bikin sendiri deh. Ya kurang tahu juga lah, kan beda-beda bumbu. Beda bumbu ya, pasti ya. Emang pasti. Beda tangan, beda rasa ya? Iya. Tapi kalau menurut saya, beda, Bu. Karena saya nyobain beberapa bubur juga dekat rumah saya. Yang paling kena di mulut sama di hati ini doang, Bu. Bubur spesial Raos. Apa saya bikinnya pakai hati ya, Bu? Saya kalau kemana-mana, Bang, makan bubur. Oh gitu? Iya, pengen nyobain lah. Coba-cobain. Ya. Waktu ke Jogja aja kemarin saya nyarinya pasti, sarapan bubur. Pasti ibu dalam hati, masih enakan punya saya gitu ya. Beda lah kalau yang punya orang kan encer ya. Iya, nah yang itu. Punya saya kental, kalau punya saya mah. Makanya cobain deh, dateng deh Taman Jajan BSD. Bubur spesial Raos. Ntar dikasih alamatnya deh di sini deh, di deskripsi ada ya. Pokoknya ini resep keluarga, turun-menurun 19 tahun ya, Bu, ya. Iya. Ibu tuh ada tongcai juga kan ya, buburnya? Ada, tongcai, caipo, cakwe, kalau orang-orang kan itu dari ya. Dulu ada atau hasil riset dari beberapa enggak. Jajan bubur baru diadain? Atau? Waktu ada, masih ada almarhum, nggak ada. Itu saya inisiatif sendiri. Oh, awalnya nggak ada? Nggak ada. Jadi bumbunya aja banyak yang udah ditambahin sama saya. Makinnya enak tuh, Bu, berarti ya? Kalau suami kan dulu gitu-gitu aja, saya tambah-tambahin lagi bumbunya. Iya. Biar enak, itu pakai apa, Benar. Jadi
setelah sekian tahun jadi lebih berkreasi ya Bu ya, ditambah-tambahin ada tongkainya, orang-orang ada bumbunya. Makan ada PSBB, ada PPKM, pada bangkrut kan, iya. Kalau saya mah malah mungkin maju. Alhamdulillah, ya Allah, seneng dengarnya. Orang-orang pada bangkrut, banyak yang tutup, ini kan dulu mau penuh sini. Bang. Iya, penuh iya. Banget ini dulu, waktu kemarin PSBB itu kan pada... Ini malah... Kalau lanjut saya, terus. Alhamdulillah. Soalnya kan saya ngelayaninnya GoFood aja. Yang kadang yang makan sini mah nggak begitu ramai. Ya nggak sebanyak yang pesan GoFood ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah semoga sehat-sehat. Semoga bubur spesial Raos ini makin sukses. Bisa punya banyak outlet di mana-mana. Kalau gitu saya pamit dulu Bu. Makasih banyak, saya udah kenyang juga tadi. Ini Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Sarapan bubur ayam emang gak pernah salah. Nah, perut gue udah kenyang banget nih abis makan bubur ayam spesial Raos. Saatnya gue kembali beraktivitas. Inilah makan dulu bersama gue, Ilman Ibrahim. Bye!